Selamat sejahtera, saya Elsie dari TVPSS SMK Semantan ingin menemu ramah sempena aktiviti pada hari ini. Saya memohon daripada cikgu untuk memulakan sesi temubual ini. Apakah persiapan guru-guru dan atlet Rumah Biru untuk menghadapi kejohanan sukan pada kali ini? Kita buat dua persiapan lah, mental dan fizikal. Okay, kalau fizikal sebab kita terhad dengan pandemik, kita masih lagi dalam pandemik. Okay, jadi kita minta budak buat sendiri latihan dekat rumah lah. Contohnya larian tu dia latihan dekat rumah. Okay, tapi kalau dari segi mental kita support supaya murid sentiasa bersemangat untuk menyertai aktiviti sukan ni lah. Ya, tak banyak yang kami sediakan untuk kali ini. Hanya persediaan dari segi murid-murid di mana mereka ni diminta untuk sentiasa kekalkan stamina. Kita beri dia sedikit makanan untuk stamina dia sebelum dia berlari. And then semangatlah, semangat daripada cikgu untuk anak-anak yang akan bertanding. Banyakkan makanan yang berkhasiat, minum air masak yang banyak dan warm up lah banyak. Adakah terdapat perbezaan persiapan hari sukan sebelum dan selepas pandemik COVID-19? Tahun ni agak berbeza sikit lah kalau berbanding dengan tahun sebelum ni sebab 2 tahun dah tak sukan kan. Jadinya persiapan tu adalah latihan sikit petang. SOP-nya kita dah boleh buat latihan, dah boleh kumpul ramai-ramai. Penjarakan pun masih ada lagi penjarakan tapi dah lebih ni lah. Boleh acara pun lebih boleh melibatkan semua peserta lah. Dalam pandemik, kita tak terikat dengan mana-mana SOP. Okay, kita boleh buat latihan, kita boleh hias skema, kita boleh latih budak untuk berbarisan. Tapi disebabkan pandemik ni, kita terpaksa ikut SOP lah. Maksudnya, ada acara sukan yang kita tak boleh nak bertandingkan dan kita pilih beberapa aktiviti sahaja. Jadi kalau kita tengok sukan kali ni memang tak banyak. Persiapan kemah pun tak ada, kita pun tak ada pembarisan, hanya untuk persediaan atlet je lah. Jadi lebih simple lah daripada yang tahun-tahun sebelum ni. Pak Cikgu, rumah apakah yang akan menjadi juara? Kuning. Kalau awak tanya saya, Rumah Biru mestilah biru menang. Kalau tanya saya, lah saya sokong rumah sendiri kan. Yang penting semangat kesukanan lah. Menang atau kalah tu adat dalam bersukan. Apakah harapan cikgu pada temasya sukan kali ini? Cikgu doakan semoga upacara sukan kita kali ini berjalan lancar, dipermudahkan walaupun kita kekurangan guru ya dalam melaksanakan menguruskan sukan. Saya harap mereka inilah julung kalinya lepas kita pandemik dan kita harap murid-murid lebih fit, kemudian dapat hargai pengalaman pada hari ini. Kemudian sentiasa bersemangatlah dalam semangat setiap pasukan. Harapan saya Rumah Kuning menang. Dan nasihat saya teruskan berjuang walaupun lepas ni saya dah tak ada. Tapi Rumah Kuning kena sentiasa gembira lah tanpa kehadiran saya. Bye. Bye Rumah Kuning. I love you. Kuning terbaik! I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving. Acara tarik-tarik suasana cukup meriah pada saat